semua, welcome back to Yanti Family Channel. Sebelumnya, gimana kabarnya saudara onlineku dimanapun kalian berada? Semoga sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur ya. Hari ini kita mau pulang ke Indonesia akhirnya. Ya, udah pamitan sama anak-anak, tadi nggak aku video ya teman-teman ya. Soalnya Alex nangis, terus Eric juga sedih banget, nggak tega. Nah, sekarang dia di sana itu di balkoni ya, kelihatin. Nah, tuh Eric, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan nggak? Soalnya Alex lagi sedih banget. Oke, abaikan dengan mata saya yang bendul ya, soalnya masih pagi banget. Oke, yuk. Ini bawaannya kita cuma ini aja sih, nggak banyak. Oke, yuk kita jalan ke airport. Ayo. Oke. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sampai tujuan. Elsa, cantik, Mbak Astrid, Bapak Barcelona. Elsa makan apa, Cok? Enggak. Biasanya begini ya teman-teman, lumayan agak pelan-pelan macet. Ya. Sayang, sedih nggak sayang? Ya sedih. Tentu saja sedih. Ngantuk juga. Nggak bisa tidur tadi malam. Ya nervous. Iya, yang berangkat saya yang ikut nervous suami. Ya. Teman-teman hari ini mendung, semoga aja cuaca bagus di atas. Sudah nyampe airport. Kir dulu ya teman-teman. Terletak di mana? Di airport. Nah, dok, akhirnya nyampe airport. Nyampe airport nih. Ya. Untung kita bawanya juga enggak banyak ya teman-teman ya. Kita bawanya cuma ini aja. Enggak kayak waktu pulang kemarin. Sekarang kita langsung check-in aja. Mendungnya peweteng dedet, Dok. Mendungnya peteng dedet. Nah, sekarang oke. Okay. This one. Kita cari 40 Milan. Ya. Yeah. 611, 614, okay. The counters. Okay. Sekarang kita check in dulu ya teman-teman ya. Check in. Oh, cuma 3 koper aja, kita nggak bawa koper ke bagasi. Nggak bawa koper ke bagasi, nggak bawa koper ke pesawat. Cuma bawa ini aja. Elsa, mau kangen papa?
Kangen papa le, dok sampai le, bingung sampean mamamu dok. Hmm. Nah, sekarang kita di priority karena kita bawa bayi ke sana. Ya. Nah, pamitan ya bapak, bapak dulu. Pasti kangen. Ya. Ojo nangis ya. Ya. Kembali ya Desember. Iya, 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 iya. Nah, sekarang mama pamitan sama papa dulu. Hati-hati ya sayang ya. Jaga anak-anak. Jaga anak-anak. Elsa. Ayo. Elsa. Ayo. Mau kangen papa? Kangen papa enggak, Nak? Kangen. Ya, sekarang kita mau check-in. Soalnya check-in. Mau ke imigrasi, papa. Imigrasi. Iya. Papa sudah enggak bisa masuk. Oke. Ya wes tiker ya sayang ya. Sampai ketemu 3 minggu lagi. Oke. Kamu enggak pulang dulu sebelum aku naik nanti kirim WhatsApp. Soalnya kan ke imigrasi enggak tahu ada yang salah atau enggak. Oke, yuk ikutin aja sampai kita nyampe Indonesia mungkin atau Singapura, oke? Kita ke sana ya karena ada baby jadi priority. Sayang. Bye-bye. Sayang. Gak bisa masuk di sini. Gak bisa masuk. Oke, bye-bye sayang. Nah, kita langsung ke gate A, ke imigrasi dulu ya, teman-teman ya. Aduh, Dati free. Oke, yuk. Sekarang kita menuju ke gate. Lapar dok mau? Enggak. Nah sekarang kita sudah nyampe di gate karena masih agak lama kita duduk dulu ya teman-teman ya. Kita duduk capek sekali. Duduk begini ya kalau punya anak kecil bawaannya ini mau dulang dulu. Ini nunggu apa? Nunggu kita boarding ke pesawat masih setengah jam jadi tak dulang dhisik. Jadi beri pesawat nanti udah kenyang ya ndak ya. Udah belum? Ayo panas. Aku kalau di perjalanan aku bawanya yang instan ya teman-teman ya. Nah, panas. Panas, panas. Bawa tremos, bawa sembarang. Makanya kan katanya kakaknya kok berat. Yo iya monggo bayi. Kok malah di. Ini sayang. Ngemik sih. Dek lek nang perjalanan yo ngono kuwi perdok lumayan angel padahal biasanya puenak teman-teman. Ya harus sabar. Enak. Nyam-nyam. Ya udah aku tulang dulu ya soalnya mungkin karena di video dia enggak nyaman. Oke. Mau ke Indonesia sayang. Iya, iya, ulu hulu, iya. Untungnya dia itu happy baby teman-teman. Iya. Sini makan. Mbak Astrid sudah lapar. Makan pisang. Lah adekmu sampai kono. Awas. Leon, adiknya sampai kono di pangku nggak gelem teman-teman capek jadinya mau mainan sendiri. Mau kemana nak mama? Mau balik ke Indonesia ketemu kakek nenek iya nak. Ini masih nunggu ya. Mendung banget cuacanya jadi agak delay. Sebentar lagi kita sudah boarding. Nah, nih
sudah boarding ya. Yuk ikutin aja perjalanan kita sama anak-anak. Elsa lagi babu ya teman-teman ya. Elsa lagi babu. Gimana Mbak Astrid perasaannya? Deg-deg ser? Deg-deg ser. Kita nggak naik ini, kita naik Singapura yang sebelah sana. Sekarang kita sudah mulai ya. Kamu duluan dok, jadi kamu yang ngasih paspornya bu. Soalnya ibu gendong. Nah ini cantolannya udah dipakai tuh dari Vien. Yes, Tri. Sekarang kita ke pesawat, teman-teman. Bismillah ya, Dok ya. Semangat. Udah mau naik pesawatnya ya, teman-teman ya. Singapore Airlines. Langsung Singapura. Barcelona Singapura. Semangat. Dok, bisnis. Sekarang sebentar lagi kita menuju Milan. Kami penuh, lumayan penuh sih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sampai tujuan. Amin. Ya jangan teriak-teriak tau dek. Sekarang masih di Milan, masih berapa lama lagi? 18 jam. Kita nyampe di Milan. Tapi alhamdulillah tidak keluar dari pesawat ya teman-teman. Jadi kita bisa istirahat, nggak keluar masuk. Iya, iya sekarang masih dibersihin teman-teman. Masih dibersihin. Nah sekarang kita mau ke Singapura ya nak, ke Singapura anak mama ya. Few moments later. Udah bangun sayang. Udah bangun nak. Iya. Pinternya. Udah bangun juga. Dia diem loh teman-teman. Belum komplek sejak tadi. Oh nyanyi nak. Nyanyi sayangnya mama. Anak mama di dalam pesawat pinter. Iya. Pinter diwe nak. Iya, pinter diwe.
Ayo. Pintar sayang. Iya. Pintar sih. Ini mainan apa sayang? Mainan apa nak? Mainan apa? Iya. Iya. Hai Elsa. Tuh di sini ya teman-teman. Hai Elsa. Cantik mama. Pintar jiwi. Hulu hulu. Gemes nak. Akarnya cuma gini ya. Apa itu potato, kentang sama ayam sama apa tadi? Udah aku makan sih. Nah, makannya juga sama Elsa nih. Karena enggak ada papanya. Makan nak. Makan tuh. Lagi makan. Lagi makan anak mama. Pinter. Iya, Dek. Pinter. Enak sing enak, Brando. Ada yang enak enggak? Ayamnya enak. Mama habis bangun tidur lagi ya teman-teman ya. Nah sekarang tinggal kurang berapa ya? Kurang 7 jam. Oh bukan. Kurang berapa jam nih? Ini kurang 9 jam. Nih, masih kurang 9 jam nak, masih lama. Nih yo. Anakku wedok iki mesti lek nang pesawat mesti ngising. Iya. Ini sambil nyemil ini ya, teman-teman ya. Sambil nyemil. Iya, anak mama pilek. Habis nangis, Nak. Bangun tidur nangis. Soalnya tadi gantian sama Mbak Astrid yang nungguin, jadi dikira mamanya enggak ada. Stories and I'm a fool for your love.